hidup ya. Terkait proses vaksinasi hari ini, Pak? Ya, selamat siang. Kami sedang berada di salah satu tempat ibadah ya, sarana ibadah di ruang aulanya dalam rangka vaksinasi ya, yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan usia lanjut. Yang mana ini kerjasama menjadi satu bagian dari Puskesmas ya, Pakualam. Targetnya ada 600 yang divaksin. Dari 600 orang itu apa aja Pak kategorinya? Itu tadi kategorinya untuk tenaga kesehatan, ya. Kemudian pelayan publik, dan yang usia lanjut. Pak, ini hanya untuk Kecamatan Serpong atau Setangsel, Pak? Kelihatan Setangsel ya, walaupun itu ada dua undangan. Undangan dari gereja ini yang punya data, ya peruntukannya tadi. Ada untuk 300 orang dan dari Puskesmas juga. Ya, kalau untuk tenaga vaksin itu Pak, dari gereja atau dari Puskesmas Pak? Ya seluruhnya kelihatan gereja ya. Puskesmas ada membackup aja. Puskesmas membackup dan juga sistemnya kan tetap sistem pelaporan dan verifikasinya dari Puskesmas. Jadi ini bagian dari Puskesmas tuh. Pak, ini kan kebanyakan lansia ya Pak. Di banyak lansia pesertanya ya Pak. Ya. Nah artinya ada KPA atau kejadian pasca imunisasi nggak sih Pak? Kita bersyukur kelihatan saya pantau tidak ada kejadian KPA ya. Kejadian pasca imunisasi kita bersyukur dan saya lihat tadi sudah ideal ya. Baik alurnya, tempat observasi, ada ruang khusus untuk penanganan jika ada sesuatu juga tadi. Ambulan dan juga rumah sakit rujukan sudah disiapkan jika terjadi tadi ya ikutan karena vaksinasi. Kapan kali ya pengen nanya? Masih lansia lah. Oh, masih lansia lagi. Kalau 95 kalau saya lihat, tapi anak Katolik. Oh, anak Katolik. Oh, jangan lupa subscribe ya!